Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa YouTuber dimanapun ada berada, pemirsa subscribe, saya doakan panjang umur, banyak rezeki barokah, amin. Amin. Saya ini di lokasi tempat sana apa ini namanya? Bonsari, ya maaf pemirsa, agak lupa. Keringatan ini anu habis kerja, habis setengah hari itu kerja ke kapling, jadi ini iseng-iseng saja ini. Tapi ini saya rasakan ada hawanya keris, namanya naga siluman. Mari ikuti video kami, tetap di Jejak Petualangan Misterius. Ya, kembali lagi pemirsa. Ini sudah mencari, mendeteksi di mana terdapat sebuah pusaka. Kayaknya pusaka itu sungguh sangat luar biasa. Nah, mari ikuti terus di tetap Jejak Petualangan Misterius. Bisa sebentar, saya mau interaksi dulu pemirsa. Kayaknya di sini ada tanggapan negatif. Pemirsa, ini kayu pohon besar ini, tinggi sekali. Lihat. Tangan saya mengarah ke sini, pemirsa. Mudah-mudahan ini tempatnya naga siluman ini. Bisa, saya benar di sini tempatnya naga siluman. Di dalam kayu itu tadi di tengah-tengah ini kerisnya, saya akan arahkan ke bawah. Ya pemirsa, sekian dari kami, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Ini ada serangan-serangan yang mau menyerang kami. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya penggemar YouTube. Tetap di Jejak Petualangan Misterius. Ini saya berada di sumber ringin pemirsa. Wah, itu sungguh alami sekali. Ya, ini habis dikerjakan, direnovasi, mau buat lebaran kalau boleh. Kalau tidak boleh ya ditutup. Karena di sini saya ditelepon oleh keponakan saya di sini. Rumahnya di sini, pemirsa. Katanya ada mustika merah delima, katanya. Terus saya rasakan di sini pemirsa.
Nah, di sini atau di itu, nah, lihat itu pohon itu beringin kecil itu. Nah, itu pemirsa. Itu nampak seorang bayi tadi. Nah, ya pemirsa, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan sesuatu, ya ditunggu aja istirahat di sini, tapi tetap ikuti terus perjalanan ini di Jejak Petualangan Misterius. Di Jejak Petualangan Misterius ini batin saya mau menyelidiki itu pemirsa yang menjadikan jalan hati ada seorang bayi yang diringin di situ. Nah itu pemirsa, coba lihat. Nah itu, nah mari ikuti terus pemirsa di Jejak Petualangan Misterius. Malam kemis aku nang Inggris melaku-melaku karo tuku lopis. Ono wong dodok kok ireng manis barang tak didei irik tipis ancene asem tenan. Nah saudara, ini hawanya sudah sangat menyentuh sekali. Mari duduk terus. Ya, kita ikuti terus pemirsa ini sambil menunggu mendeteksi keberadaan, katanya ada bayi kencono. Nah ini pohon beringin pemirsa, kita lihat sambil mendeteksi keberadaan bayi kencono. Ikuti terus pemirsa. Ini sebuah bayi kencono yang konon katanya kelihatan saya tadi. Sebuah keris. Nah ini bayi kenconnya bisa. Nah seperti bayi jengking. Ini ada keris bisa. Jatuh dari sana. Nah. Awalnya sangat mistis sekali sih. Oh. Aduh, ternyata kembali lagi bonekanya, pemirsa. Coba saya tarik kembali. Gak bisa pemirsa, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu tadi sudah nampak, tapi kembali lagi ke pohon ini. Gak bisa saya tarik kembali. Cuma dapat semar kuncung ini. Ya pemirsa, masih banyak misteri yang belum diungkap di bawah sana. Tetap. Di Jejak Petualangan Misterius. Pemirsa, itu tadi dapat boneka kencengnya kembali keringin. Jadi ini cuma dapat satu semar kuncung. Saya melihat di itu di pintu masuk itu ada cahaya merah. Mari ikuti terus di Jejak Petualangan Misterius. Ya, mudah-mudahan.
Ya, kita ikuti terus berjalan menelusuri ini wisata Sumberingin. Katanya di sini ada kelihatan cahaya merah. Apakah cahaya merah itu? Kita lihat. Bisa sudah ketangkap ini bisa ya, ini ya kek terima merah terima berita masih panas hawanya. Ini di bebatuan kayak padas, kayak batu, kayak padas ini bisa. Ini masih panas, kalau di lepas nanti takutnya hilang lagi. Ini pemirsa. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, ternyata di sini sering sekali didatangi oleh makhluk-makhluk sakral kalau malam hari. Dan ini saya rasakan ada ular bertapa besar di dalamnya itu. Ini yang menjaga ada lagi satu tapi tidak bisa dideteksi lagi. Ini ada dua pasang ternyata, tapi yang satunya tidak bisa dideteksi lagi. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, jika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang barokah, manfaat di dunia dan wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.